Pemirsa Koran Harian Umum Bali Pos pada Minggu 16 Agustus 2020 tepat berusia 72 tahun. Di tengah pandemi COVID-19, perayaan HUT dilakukan secara sederhana. Acara digelar di kantor Bali Pos yang dihadiri pimpinan umum Bali Pos Satria Narada, komisaris dan karyawan-karyawati kelompok media Bali Pos. Kegiatan dimulai dengan sembahyang bersama yang dilanjutkan dengan potong tumpeng dan kue untuk mengucap syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, perayaan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Merdeka! Bali Pos Jaya! Bali Pos Jaya! Bali Pos Jaya! Dalam sambutannya, Satria Narada mengatakan Bali Pos tetap berkomitmen menjadi suluh dan cahaya penerang bagi Bali dan Indonesia. Ia mengatakan di tengah pandemi COVID-19, konsolidasi, inovasi, kreativitas, dan sinergi dengan semua komponen harus semakin gencar dilakukan. Sinergis yang luar biasa, tetap cepik-cepik ya. Hingga semua mengira-ngira hajam. Bali Pos melaporkan.